sepatu keliling. Pak sinten Pak namine Pak? Pak sinten namine? Jenenge sapa jenenge? Yo. Jenenge Pak Pawit. Pak Pawit. Daleme pundi? Daleme pundi? Umahe ngen ngriki, Kang. Yo umahe. Biasane teng anu, keliling. Keliling kertak. Oh. Biasane keliling nggih. Oh nggih. Ini ya, Pak Pawit ini salah satu tukang sol sepatu keliling dari Klilin. Desanya Klilin. Kretek. Oh. Ya. Bisa berkeliling untuk mendasarkan jasanya area Wonosobo. Panggone ning iku kosit teng Sumberan. 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 Kosit teng Sumberan. Oh, ngekos. Ngekos. Mboten wangsul teng Klilin. Mboten tahu. Jarang-jarang mudhun iki. Nek garwane kalih putrane pinten, Pak? Putrane. Putrane kalih. Putrane kalih. Garwane yang bedamel napa? Betul. Betul tiyan. Oh. Bojone teng dalem awak. Kok ngomong. Oh. Ya tak ngomong. Nah, satu kali sol ini pinten Pak harga gini? Satu kali sol ini pira regane Pak? Pinten gini? Iya, sekali servis dandani. Kabeh pira. Pira dandani kabeh pira ning ngono. Kortongarane. Sakalire itu artinya seikhlasnya. Berarti Pak Pawit ini memberikan jasanya sol sepatu tidak pernah membandrol atau menentukan tarif. Artinya berapapun yang ada tarif memperbaiki sepatunya itu tidak dibanderol tarif tertentu, artinya bisa membayar seikhlasnya. Ngoten nggih, Pak. Kita lihat Pawit ini lagi sol sepatu dengan telaten. Nah, lihat sekarang solnya pelan-pelan. Pak Pawit ini sejak saya masih kecil ini Pak Pawit sudah menjajakan jasanya berkeliling area Wonosobo. Ini perlengkapannya ada benang sama jarum. Ya, cuman itu jarum. Monggo yang mau sol sepatu bisa barangkali kalau Pawit pas melintas mungkin jasanya sangat diperlukan. Terima kasih.